Selamat siang. Saya Diki Ramadhani, Ketua Perhimpunan Donor Darah Indonesia Kota Bogor. Betul, ini adalah kegiatan donor darah Gosusu atau DDGTS sesi ke-6 yang merupakan rangkaian terakhir dari DDGTS sesi yang pertama sampai dengan yang kelima kemarin, dan ini berarti bulan ke-6. Sebagai kegiatan penutupan, saya melihat ini luar biasa sekali. Dukungan dari sponsor, dukungan dari donatur, kemudian dari sekolah yang menjadi lokasi yaitu Mandua, Kota Bogor, sangat-sangat luar biasa, dipersiapkan dengan baik. Bahkan tadinya kami tidak berekspektasi ruangannya akan sebagus ini karena baru saja direhab ini ruangannya. Ternyata dari pihak Mandua sangat-sangat persiapan sekali untuk menyambut kegiatan ini, dan terutama tadi kedatangan dari Pak Wakil Wali Kota, Pak Dedi Arahim, sangat-sangat mendorong kami lebih termotivasi untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang. Tadi informasi terakhir kurang lebih 40-an kayaknya ya. Karena memang dari UDD PMI Kota Bogor hanya membawa mungkin sekitar 50 kantong karena hanya ada 4 bed gitu. Jadi biasanya kalau 4 bed itu dibawa kurang lebih sekitar 50 sampai dengan 60 kantong darah. Alhamdulillah tadi informasinya saya terima mungkin sekitar 40 ke atas. Memang fluktuatif ya. Jadi dari yang SMA 7 sampai dengan yang hari ini Mandu 2. Memang yang paling banyak itu sepertinya dari yang sesi ketiga dari SMA Negeri 1. Kemudian juga agak banyak itu di SMK Negeri 1 di sesi keempat. Itu yang saya lihat antusias dari calon pendonornya lumayan banyak, dan banyak yang lolos, kuncinya itu sih sebetulnya. Banyak yang lolos sehingga akhirnya kantong darahnya pun diperoleh cukup banyak. Untuk kegiatan donor darah Gosu School, karena ini merupakan stimulasi untuk selanjutnya kami mengadakan donor darah di sekolah-sekolah secara spesifik. Kami akan lanjutkan ini tentu saja ke sekolah-sekolah melalui teman-teman yang ada di wilayah kecamatan atau KDDS kita bilangnya. Termasuk juga melanjutkan yang ada di kelurahan dan kecamatan oleh teman-teman KDDS juga. Dan untuk tahun ini kami akan membuat program yang tidak kalah serunya pastinya, yang akan menyasar ke komunitas-komunitas tertentu untuk membuat atau menciptakan kelompok-kelompok donor yang baru. Harapan saya pribadi dan juga teman-teman dari pengurus PDD Kota Bogor tentunya akan semakin banyak masyarakat yang sadar untuk mendonorkan darah tanpa harus didorong-dorong, tanpa harus dipaksa, tapi dengan kita berikan stimulasi ini secara berkelanjutan, secara intensif, kami berharap bahwa masyarakat Kota Bogor akan lebih sadar untuk memulai donor darah per 3 bulan. Dan harapan ini tentu akan bisa menunjang kebutuhan darah di Kota Bogor tanpa harus memaksakan masyarakat atau mendorong dan memberikan stimulasi misalnya berupa iming-iming apa, tapi masyarakat dengan sadar akan donor darah tanpa harus diiming-imingi tertentu. Oke, yang pasti rencana diadakannya lomba video pendek dengan tema ciptakan pendonor darah berkelanjutan. Rencana kami media video pendek itu akan kami gunakan sebagai media promosi juga. Akan kami koordinasikan dengan, insya Allah nih, dengan pemerintahan Kota Bogor, dengan PMI Kota Bogor, bagaimana kita bisa mengoptimalkan hasil video siswa-siswi tadi yang menjadi juara tentunya, untuk bisa kita tampilkan ke masyarakat. Dengan media itu harapannya adik-adik siswa sekolah itu akan tersadarkan bahwa oh ternyata kita bisa nih mendorong masyarakat dengan cara yang cukup modern, yang cukup kekinian gitu, dengan cara yang sangat menarik. Karena video adik-adik siswa itu saya lihat menarik-menarik banget, cara-caranya benar-benar di luar perkiraan saya ternyata, karena kreativitas anak zaman sekarang itu pasti lebih baik. Dan itulah yang kita gunakan untuk mendorong teman-teman, siswa-siswi terutama, untuk mau mendonorkan darah. Walaupun mereka yang membuat video, saya perhatikan, mereka belum waktunya bisa donor darah sebetulnya, tapi mereka bisa menciptakan sesuatu yang kreatif untuk bisa mempromosikan tentang donor darah. Ada PMI Kota Bogor, dan kemudian Diki Ramadhani ya, Ketua PMI Kota Bogor, beserta seluruh jajaran, kemudian juga ini relawan ya, para relawan, kemudian juga Bapak Ibu saya yang saya hormati. Tentu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PDI khususnya, kemudian juga PMI Kota Bogor, beserta seluruh jajaran panitia yang saat ini peduli ya kepada kemanusiaan, khususnya dalam rangka kita menyiapkan stok darah ya untuk masyarakat yang membutuhkan. Jadi paling tidak dengan kegiatan yang diinterkan oleh teman-teman dari Mandua ini bersama dengan PDI dan juga TNI serta
kita akan terus mengupayakan. Jadi kita apa-apa nanti jadi paling penting nyaman. Ya pokoknya itu, terima kasih lah untuk semuanya kemungkinan ke depan tentu semakin banyak pendonor-pendonor lagi juga ya yang nantinya bisa berkontribusi pada meningkatnya jumlah pelayanan apa namanya kesediaan darah di Kota Bogor. Demikian dari saya itu aja tadi. PDDI Kota Bogor.